Mana yang lebih susah, interview HR atau interview user? Kalau menurut gue sih lebih susah interview user sih, karena kadang serandom itu ya kan, serandom itu pertanyaan-pertanyaannya, dan juga ya namanya user kan, dia itu lebih ke cocokan nih antara kita dengan si usernya. Karena kan kalau interview HR itu kan lebih ke pengalaman kita, skill-skill kita ya kan, lebih ke teknisnya tuh. Dia itu menggali nih, apakah kita ini cocok gak sih sama yang dibutuhkan si user, apakah kualifikasi kita ini masuk gak gitu kan. Jadi emang lebih ke menggali diri kita sesuai sama apa yang ada di CV kita. Nah, beda nih kalau sama user itu kan lebih ke mencocokkan nih, kayak dia itu pengen orangnya yang gimana sih, lebih ke personal sih kalau menurut gua. Jadi perlu ada seninya, perlu ada skillnya. Kalau ke user tuh beda-beda, lu harus cepat memahami orang ya, oh dia ini tipikalnya gini, oh dia ini ini, dia ini ini. Jadi lebih seninya itu lebih ada sih kalau interview user tuh dibandingkan interview HR. Jadi kalau interview HR tuh ya lu mau interview ke 10 HR tuh ya kurang lebih pertanyaannya gitu-gitu aja, terlalu jawab lu juga kurang lebih gitu-gitu aja gitu. Kalau interview user tuh beda sih, itu menurut pengalaman gue ya. Nggak tahu nih gimana teman-teman yang lain, menurut kalian lebih susah interview HR atau interview user? Coba tulis di kolom komentar.